anak saya lagi minum boba. Nah, apa namanya, hari ini aku mau review. Kemarin kan udah review boba yang Sin Futang. Nah, sekarang review boba, si boba. Kenapa si boba? Karena lebih deket dari rumah, terus nggak perlu ngantri karena wow. Karena pakai GoFood. Jadinya aman terkendali gitu. Jadi sekarang aku mau review bareng asisten rumah tanggaku, apa sih rasanya bedanya Sin Futang dengan si boba gitu. Kalau sama mendingan beli si boba aja karena deket, ya gak sih? Apa? Panggilnya gimana? Mama. Kamu kenapa mau si boba mau? Mau? Maunya mana? Iya, jadi ceritanya kakak tuh udah ambil start duluan. Dia nyobain si boba. Enak gak kak? Enak tuh, minta nambah lagi nih. Dia punya sedotannya sendiri, coba mbak, lihat mbak. Tuh, gimana minumnya? Waduh. Nah, kenapa dari tadi aku ketawa terus ya? Karena dia tuh sampai sur bunyi gitu. Anak bayi minumnya boba, ya ampun. Boba ya. Jadi hari ini aku bersama Mbak Rin dan Mbak Ati yang hai. Waktu itu waktu itu kita nyobain apa? Oh kakak, hai. Ya. Ush. Waktu itu kita nyobain Sin Futang ya, pakai ngantri. Yang ngantri aku tapi. Tapi kali ini kita nggak ngantri. Mari kita coba sekarang si boba nih, udah minum duluan nih. Ya, mama habis ini nyobain ya. Oke, kalau gitu sekarang kita nyobain. Ayo Mbak Rin. Semoga masih ingat ya, Mbak ya. Pasti deh. Hah? Masih ingat ya? Pasti deh. Tuh. Coba. Kita duduk ya. Kita bertiga duduk dulu ya. Berhubung mamanya pegel. Udah enggak kuat berdiri lama ya kan? Tuh, ada yang kali ya. Oh, Kailia. Mbak minum boba. Nanti Mbak Rin dulu ya. Mbak Rin coba ya. Mbak boleh. Tuh, Mbak Rin mau nyoba. Mbak Rin minum boba. Oh, Mbak Rin dulu boleh. Rame banget ya. Tuh, ini Kakak. Mbak Rin coba ya. Wow. Aduh. Stop. Oh. Enak? Enak, Kak? Enak. Gimana, Mbak? Mari. Hampir sama sih kayak kemarin. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini enggak kental banget. Terus manis sih. Lebih manis kerasa ya? Banget, kerasa manis banget. Oh, lihat aku kali ya. Asik. Boba, iya boba. Boba. Kakak minum boba enggak? Boba. Enggak. Suka boba enggak? Iya. Anak kecil minum mulu. Hai. Mana? Hai. Oh, Mbak Rin, cobain lagi sekali lagi, Mbak Rin. Si boba. Beneran, Mbak? Kalau bobanya gimana? Bedanya? Bobanya. Ada bedanya enggak? Ada sih. Kalau ini enggak terlalu apa ya, kayak kenyal. Kalau yang kemarin itu kenyal banget. Oh gitu ya. Tapi lembut juga sih. Lembut juga. Kalau yang ini kenyalnya enggak terlalu, lembutnya juga kurang. Kayak pengaruh di harga mungkin ya. Harga beda soalnya. Hai. Hati mau nyolong lagi. Kalbi. Sampai duduk. Mbak, sama sih ya, minum ya. Boleh? Oke. Tuh Mbak Ati. Menikmati ya. Seger lah ya. Iya. Gimana Mbak Ati, masih ingat gak rasanya? Masa? Ayo, bedanya apa? Bedanya apa ya? Kalau kemarin tuh sama kak, sama. Apanya? Kepimu. Apa namanya itunya? Boba. Bukan. Oh, brown sugar. Itu kemarin tuh kayaknya berasa banget apa karena masih baru gitu ya. Karena ini kan Gojek tuh. Iya. Ada proses jalan nih. Iya. Jadi udah agak luntur gitu. Kemarin tuh pas baru minum berasa banget. Bobanya yang ini kenyal. Yang kemarin kayaknya lebih lembut apa gimana ya? Lebih lembut ya? Yang kemarin. Lebih lembut ya? Yang ini kenyal. Kenyalnya sama cuma lebih lembut yang gitu ya.
kayak kayak nggak perlu ngunyah capek-capek ya. Ala-ala kakak Kelia deh kayaknya. Kalau bisa langsung telan ya. Oh iya benar juga tuh, iya benar-benar. Iya kakak, kakak suka boba? Boba. Kok dia happy? Mama. Mama. Tapi kamu yang minum. Oh mama ya. Kamu cocok deh jadi ini vlogger tapi makanan ya. Wow. Wow. Asik. Sekarang aku ada temennya. Oke, okay, mama lagi. Mama lagi ya. Nyam 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 nyam. Kok kata kakak harus pakai nyam 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 nyam. Gimana kak? Eh udah, gimana nyam nyam? Asik. Kayaknya aku pakai nyam 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 lebih nikmat kayaknya ya. Eh coba mbak semuanya pakai nyam 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 deh. Oke oke oke. Iya bentar mbak dulu mbak. Ayo kakak. Kakak, eh kakak minum dikit. Nih. Dah. Barengan ya. Oke. Okay. 1 2 3 mana nyem nyemnya? Nyem 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 nyem. Udah. Harus gitu. Ya ampun, mamanya diajarin apa anak balita. Iya, ini punya Marin. Ya ampun diajarin sama kakek gimana nyemnya? Lagi coba. Nah, gimana Kak? Kak harus begitu. Oh, berarti kita dapat tips baru mbak, cara minum boba. Jadi gimana tipsnya dari Kailia kalau minum boba? Jadi abis diminum, cepat langsung nyam 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 nyam. Jadi rasanya lebih nikmat gitu. Oh dadah, ini sini 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 pangku mama. Pangku mama ya mbak. Ayo. Yo. Oke. Dadah. Padahal belum selesai toh, Kak. Mama mau bilang. Dadah ya nanti. Berarti kan kasih tahu dulu minum bobanya gimana? Minum bobanya gimana kalau minum bo? Nyam nyam nyam. Jadi kita kalau review si boba kali ini. Bu. Gimana abis itu? Abis ini. Abis itu gimana? Nyam nyam. Nyam nyam. Oh, gitu. Jadi si boba ini perbedaannya dengan si futang itu adalah dia milk tea-nya itu lebih cair ya dibandingin si futang. Terus bobanya mungkin lebih lembut si futang dibandingin si boba gitu. Cuman kalau menurut aku brown sugar-nya memang lebih sedikit dibandingin si futang. Tapi menurut aku sih untuk mengurangi rasa kangennya pergi jauh ke ke mana namanya beli si futang dan perlu ngantri, mendingan aku beli si boba sih karena nggak beda terlalu jauh sih menurut aku. Dan rasanya memang gak terlalu manis, jadi enak gak mbak? Gak tau mbak Ati lagi minum. Nyam 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 sama kakak. Oh gimana? Nyam nyam nyam. Gimana kak? Si boba dan si futang menurut aku dua-duanya enak gitu. Gimana mbak? Enak? Enak gak? Enak banget. Oke, okay, bye-bye. Dadah kakak. Mana kakak?